Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdul Rahman, Kapolres Metro Jakarta Utara dan Dandim Jakarta Utara tinjau langsung pelaksanaan screening swab antigen gratis di Kampung Tangguh Jaya RW 05 Sunter Agung Jakarta Utara. Pelaksanaan swab antigen menyasar para pemudik yang telah kembali ke Jakarta. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menjadi pintu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di DKI Jakarta. Di Kampung Tangguh Jaya RW 05 Sunter Agung sendiri terdapat 481 warga yang mudik ke kampung halaman. Sementara 125 orang yang telah kembali ke rumahnya segera dilakukan tes swab antigen dan mendapat hasil negatif COVID-19. Siang ini kami mengunjungi posko tes swab antigen di RW 05 Kelurahan Sunter Agung, di mana para dasawisma bekerja memantau pemudik yang kembali, lalu mereka yang kembali diminta isolasi sampai muncul waktu untuk melakukan tes swab antigen. Disinilah tempatnya, tadi kita melihat alhamdulillah pelaksanaannya amat baik, koordinasinya berjalan baik. Pak RW 05 ini memimpin dengan tertib, manajemennya rapi. Alhamdulillah sejauh ini yang kita dengar, dari berapa Pak RW yang sudah datang? 125. 125 pemudik yang sudah kembali dari total pemudik? 481. 481. Dan sejauh ini tidak ada yang positif. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Mas, di situ aja ya.